Inilah video suasana detik-detik pemakaman jenazah Vanessa Angel dan suaminya Bibi Andriansyah. Jenazah Vanessa Angel dan Bibi dimakamkan di Taman Makam Islam Malaka Pesanggrahan Jakarta Selatan sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat. Vanessa Angel dan Bibi dimakamkan bersebelahan. Area pemakaman itu tak hanya dipenuhi keluarga dan kerabat Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah saja. Sejumlah penggemar Vanessa Angel hingga masyarakat sekitar juga tampak berada di pemakaman. Sebelum dibawa ke pemakaman, jenazah Vanessa Angel dan Bibi disolatkan di masjid yang berada di dekat kediaman mereka di Srengseng, Jakarta Barat. Suasana di pemakaman tampak sedikit gerimis. Tangis tak bisa tertahan ketika jenazah Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah tiba di rumah duka mereka di kawasan Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Jenazah Vanessa Angel dan Bibi tiba di rumah duka pada Jumat 5 November 2021 pukul 4.22 waktu Indonesia Barat usai menempuh perjalanan darat dari Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Dua mobil yang membawa jenazah pasangan Vanessa Angel dan suaminya itu masuk secara bergantian ke halaman rumah duka. Mobil pertama membawa jenazah Vanessa Angel, suasana haru pun mulai terasa seiring tangis dari kerabat dan orang terdekat. Ketika peti jenazah Vanessa Angel mulai masuk ke rumah duka, terdengar tangis Dodi Sudrajat, ayah dari Vanessa Angel. Setelah peti jenazah Vanessa disemayamkan di rumah duka, giliran peti berisi jenazah Bibi Ardiansyah yang diturunkan dari mobil. Kali ini giliran Faisal, ayahanda Bibi, yang menangis di dalam mobil jenazah. Faisal pun diingatkan oleh petugas agar air matanya tak menetes di peti jenazah. Rencananya jenazah Bibi dan Vanessa akan dimakamkan hari ini sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat di Taman Makam Islam Malaka, Jakarta Selatan.